Hai guys, balik lagi sama aku Ilmuwan Motovlog di sini, dan aku kali ini akan test ride motor Yamaha New Vixen Lightning. Ya, seperti yang kalian lihat, ini adalah motor ya udah sedikit bukan sedikit lagi, ini udah banyak melakukan modif. Ya, kita mulai dari depan aja. Ya, ini pakai pakai stang bison, terus ini ada apa? Remnya udah diganti variasi, terus oh ya ini hand gripnya sebenarnya udah diganti, tapi atau kurang nyaman atau gimana ya, ini punya teman aku itu diganti lagi sama yang orinya. Terus ini agak apa? Agak beset-beset gitu. Ini habis crash, dan awalnya ini namanya bukan Fiction tapi namanya Alvin. Oh ya, buat yang punya motor ini nanti aku kasih Instagramnya di link description di bawah. Oke. Terus ya ini katingan putih merah, terus ini spakbor belakang udah diganti sama yang lebih kecil, terus ini plat nomornya juga dicopot sama yang punya. Terus ini knalpotnya, AC-nya dia punya R9 tapi dicopot, terus dijual. Terus ganti lagi yang orinya. Oh ya, terus ini ya apa ini, kabel-kabel apa ini? Ini kabel rem, heeh. Ini kabel rem, terus ini ada kendur juga. Oke. Ini ada kabel buat rem ya. Terus ini piringannya juga udah diganti kayaknya. Terus ini ada sedikit stiker, iya stiker, ini stiker gold. Terus ini ininya udah diganti, soalnya dia ganti ban yang lebih gede lagi. Ini ukurannya 100/80 rig 17. Oh iya, terus ini udah diganti ruji, rujinya mereknya Champ Aluminium apa lagi? Ryu, nah Ryu. Wah ya pokoknya kuih. Oh ya, terus ini udah pakai lampu Prodi. Oh, coba kita nyalakan. Ya kayak gini. Lampunya warnanya hijau, yang belakangnya kuning. Oh ya, ini ada lampu HID-nya, warnanya putih. Kelihatan enggak ya? Ini punya lampu putih. Terus apa lagi ya? Oh ya, ini udah dicopot. Ini aslinya ada kayak visor gitu, gak tahu kemana hilang atau gimana, gak tahu aku. Yang jelas ini udah copotan. Ayo coba langsung aja, langsung naikin. Hai bro, wala keren. Hai bro. Bensinnya entah bu ye. Ya, kita coba muter-muter pakai ini motor. Buset. Oh ya, ini by the way, ini jalan tol Ngawi. Ya, ini baru pembangunan yang udah dicor. Ya, jadi dia kayak gini. Ini yang belum jadi, baru dicor buat foto-foto. Kalau kalian tahu foto profil aku, ya itu udah di sini fotonya. Buset, enak truk. Ya, mengkok enggak? Oh, enggak, lurus. Enak. Wow. Truk pak, truk aku tak minggir aja pak. Terus beletuk, beletuk. Limitnya di RPM 10.000 ya. Oh ya, ini motor
udah gak standar lagi. Jadi ini motor udah yang apa, skok belakang udah ditinggiin, yang depan diturunin, jadi nungging gimana itu. Jadi posisi readingnya lebih gini men. Terus ini stang, ya dia pakai stang bison. Stang bison beda ya sama orinya. Yang orinya kayak lebih ke gini. Terus ini stang bison ini agak lebar, jadi tangannya kayak gini men. Agak lebar. Terus ini posisi duduknya nyaman banget. Terus pokoknya nyaman lah. Ini koplingnya juga enak banget deh. Ini koplingnya gak terlalu jauh kan, yang motor karo orinya itu kan koplingnya jauh banget. Jadi ini udah diganti sama dia, udah diganti agak lebih gimana ya, agak lebih pendek, jadi enak untuk kopling hijau man. Belakangku ini enak apa ya? Oh, no, X-Ride. Wih, keren man. Matic X-Ride. Wow, mama. Wow, halo mak. Oh iya, ini motor sedikit cerita ya. Ini motor udah pernah dibawa sama teman aku ke Jogja, ke pantai itu ya, pas liburan semester kayaknya ya. Kebetulan dia lagi liburan semester kan, apa ya, pas sebelumnya puasa kayaknya, tahun lalu itu, ini motor bawa ke Jogja sendirian. Itu dia diisi bensin full, dan sampai Jogja katanya cuma hilang satu strip man. Wah gila, di motor irit banget anjir. Oh ya, ini motor tarikannya juga dapet, tadi udah aku sampai limit. Enak banget main ini buat gas. Wow, buat lepas tangan ini enjoy banget. Gak ke kanan, gak ke kiri. Kayak motor aku itu udah agak stabil lagi, udah agak balance. Yang Vario 150 ku udah pernah crash juga waktu berangkat sekolah kalau gak salah. Iya. Yeah. Kalau ini center banget ini. Padahal udah pernah crash. Masih center. Keren. Wow, lumayan banget ini tarikannya men. Lumayan dapat. Enak banget buat motor 150. Oh ya, ini motor berkapasitas mesin SOHC ya. Kalau yang CB150R yang baru itu udah DOHC ya. Tarikannya lebih kencang CB150R. Oh ya, ini motor enak banget buat touring, dan apalagi dikasih stang kayak gini, wah jadi relax banget. Meskipun agak doing dikit ya, tapi ini motor sumpah gak bekel buat aku pribadi, gak bekel sama sekali, nyaman banget sumpah. Itu cewek men, naik ninja anjir. Weh, cewek pak naik ninja 2,5, buset keren, pakai jaket kulit, wah keren. Oke, udah ganti stang bison men, agak lebar men, enak tapi ban enak lampu nih.
Bannya nek lampu nih, sangar men. Bannya nek lampu nih. Iki seper apa? Seper mini apa peda motor? Weh, nyebrang nyebrang. Ada ibu-ibu sama masnya nyebrang. Oh, yo rating gua. Oh ya, ini by the way ini rating scene-nya udah ganti sama flasher. Jadi agak cepet. Oh ya, kita belok ke kiri, men. Oh, ibu nyebrang ibu sama anaknya, Bu. Monggo, Bu. Aku tak kalem-kalem. Oh ya, ini buat filtering lumayan lah. Karena ini enak banget nih. Nah, kanan kiri, anjir. Oh ya, laporan cuaca kali ini cuacanya sangat mendukung banget dan buka enggak mendung. Terus terus ini cuacanya cerah banget. Ini jam berapa ini? Jam 5:30. Oh ya, hampir setengah enam dan cuacanya keren banget, men. Ya pas tadi aku foto-foto di tol itu cuacanya enak banget, keren. Oh ya, ini udah sampai berapa ini kilometernya, lupa aku. Sampai lupa, 42.541 kilometer. Bisa akeh yo. Kita ke kanan, ke kiri wae. Tadi ada DR25 kalau enggak salah. Oh iya, sampai lupa aku. Ini ada kill switch starter, terus ini ada lampu senja, lampu jauh. Terus oh iya, lampunya ini, Mas. Lampu senja, lampu jauh ini. Terus ini ada rating. Ini ada klakson, terus ini ada lampu dim. Wow. Adik gonceng adik. Gonceng adiknya. Dia acara apa, men? Ramai banget alun-alun Ngawi. Pak, satu arah, Pak. Satu arah. Pak lihat kene, Pak, sampean, Pak. Kita ke kanan. Wah, baru rating. Mobil. Monggo, Pak, mobil. Lampunya hijau, hijau. Lampunya merah, gak nutut, men. Wah, ini lampunya lumayan terang ya. Lampunya ada HID-nya. Wah, kayak pokoknya enak anjing. Ada anjing, men. Hai, anjing. Anjing, balikin car gue. Berantem anjingnya, men. Buset. Hijau, men. Ayo kita duluan, Pak. Monggo, Pak. Sampean rumien, Pak. Oh ya, ini stang bison. Wey, shit, men. Main nikung kau. Buset. Aku ditikung, anjir. Untung gak arim, mau. Ini stang bison. Biasanya ada kayak dudukan gitu. Ada dudukan yang numpang ini, jadi ini stang bisonya lebih ke atas, lebih gini, men. Tapi ini enggak, ini langsung ini pakai orinya. Oh, udah maghrib. Bentar lagi maghrib. Netral. Oh ya, ini betul-betul ini kaki aku napak dengan sempurna. Tinggi aku sekitar 176 dan ini motor udah dinaikin skoknya yang belakang. Itulah, Pak. Ini gue kira motor aku kira ini motor tinggi banget, ternyata enggak. Pas aku coba pertama. Ayo hijau. Wow. NMAX.
Monggo, aku mau balapan, Pak. Dijak balapan R15 aku. Oh ya, mungkin sampai sini dulu. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. See you later and bye. Nengah, nengah. Woi, jalan mati. Naik tol. Offroad man ini. Woi. Woi, halo, 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 woi. Hey. Wes. Oke, gua tak mateni iki. Halo. Ya ini yang punya motor ini.